Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya sekarang lagi berada di daerah Subang, tepatnya di Tanjakan MN, yang menurut teman-teman requestnya itu suruh menguak di sini. Dan saya kali ini bersama dengan ibu siapa? Mutira. Iya. Ibu Mutira yang domisili memang di sini ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, cerita dari Tanjakan ini, kenapa kok bisa dinamakan Tanjakan MN? Tanjakan MN. Dulu karena sebabnya disebut Tanjakan MN, mobilnya bukan kena rampok, bukan begal, bukan. Dia hanya kecelakaan kebakaran aja sendiri begitu. Jadi meninggal di rumah sakit, ya, gitu aja. Bukan di sini berarti ya? Bukan di sini. Terus kalau di sini ini tanjakannya memang? Jadi spontan aja. Jadi tanjakan MN gitu. Bukannya Pak MN kena rampok di sini, bukan. Jadi itu kebakaran mobilnya aja gitu. Kecelakaan mobil juga karena sakit. Karena sakit, bukan kena rampok, bukan kena begal, bukan. Kena sakit di rumah sakit juga, meninggalnya juga di Lembang. Di Lembang. Iya, ada orang Lembang dia kan. Ibu di sini udah lama ya di ini. Dari 97 96. Oh, udah lama, berarti udah mengenal daerah sini. Iya, gitu. Iya. Terus Bu, kalau semuanya ini kan sering terjadi kecelakaan, orang-orang menganggapnya di sini itu angker. Kalau menurut Ibu sendiri nih di sini, apakah seperti itu, angker banget atau enggak, atau gimana? Enggak angker menurut aku mah. Itu mobil karena bukannya angker jalannya, cuman yang bawa mobilnya aja ugal-ugalan gitu, bukan apa. Kan dari atas juga udah diperingati ada papan itu papan reklame peringatan, udah dikasih tahu gigi satu karena mudun turun terus ke bawah. Jadi enggak itu, dia teh enggak menghiraukan gitu. Berarti kalau menurut Ibu Mutiani di sini bahwa enggak angker sama sekali ya. Enggak. Gitu. Jadi udah enggak seperti yang diceritakan di TV-TV ataupun di media online lainnya ya. Enggak. Soalnya di sini sering kecelakaan, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Iya, kata orang juga. Itu orang bilang sama aku, banyak yang, "Bu, kenapa kalau malam kecelakaan?" Enggak ada apa-apa. Biasa aja, paling aku mah kalau lagi sembahyang misalkannya, ya dikasih beri doa aja gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Kenapa namanya jadi Tanjakan MN? Karena spontan aja gitu ya. Jadi bukan karena Pak MN-nya yang almarhum dulu itu. Bukan ya, kena begal, bukan kena rampok, bukan. Dia sakit gitu. Dia sakit, ya, meninggal, memang sakit. Dia memang sakit. Jadi, oh iya, kalau kata teman-teman kan ada ya monyet putih kalau nggak salah ya. Monyet putih itu benar nggak? Iya. Atau hanya mitos saja, Bu? Oh, monyet sih suka ada, monyet putih, monyet apa-apa juga, apapun juga ada. Monyet-monyet liar biasa Iya, ada banyak. Itu mah hanya di atas mungkin kehabisan makanan di taman perahu, di hutan. Akhirnya jadi aja pada turun gitu. Malahan jagung aku juga malah suka dicuri, bukan. Itu di bawah juga ada yang kerupuknya diambil sama dia gitu. Bukan. Jadi monyet asli, bukan monyet-monyet ini ya? Iya, bukan. Di sini mah hanya tempat dia dari dulu juga. Oh gitu. Iya. Jadi teman-teman, kita sekarang lagi di Tanjakan MN. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama warga. Dan kita langsung tanya sama Mas Rudi sambil kita perjalanan. Gimana Mas Rudi? Kalau